ini dalam radar TPN ke depan jika nantinya menang. Dan juga ada lagi nih Pak, ini masih optimis nggak sih Pak sama bergabungnya dengan RK dan Kofifah ke TPN begitu? Untuk saat ini tentu saja ya, karena ini adalah temanya kegiatan jubir untuk pengenalan visi misi. Jadi yang tidak berkaitan dengan itu tentu belum bisa direspon saat ini. Mungkin akan direspon di kemudian hari ya. Terutama hari ini memang fokus kami adalah menyelaraskan, mengumpulkan para jubir terbaik dari pemenangan TPN GP MMD untuk kedepannya. Itu Mas. Silakan. Saya Gisela dari Intoday Media, menanggapi program untuk mempercepat pembangunan sistem digital nasional, internet kuat, cepat, dan murah. Sedangkan kita tahu bahwa 62,66 juta orang masih belum tersentuh internet. Nah, mana yang akan diprioritaskan TPN Ganjar Mahfud dan bagaimana implementasinya? Terima kasih. Ya, itu salah satu komitmen kita bahwa ada beberapa program untuk digitalisasi ini, karena ini penting, karena itu tadi semua program ekonomi kita itu tidak bisa dicapai kalau birokrasi kita tidak berjalan dengan baik, tidak transparan, banyak kebocoran. Nah, salah satunya adalah dengan digitalisasi itu tadi. Jadi ini sangat penting, ini menjadi pilar kita. Dan untuk program ini kita ada beberapa program, salah satunya bisa nanti ada WiFi gratis di desa, dan juga melanjutkan beberapa program perluasan akses internet yang ada sekarang di sini. Dan untuk sekarang kita di situ nanti tiganya kita bisa tambahkan dan ingin tambahkan. Baik, terima kasih. Saya Arif dari cnindonesia.com. Pertanyaan saya mungkin terkait dengan visi misi.